dek kamu nih. Kamu tuh nih kenet. Oh ya. Coba. Oke. Mbak. Segera diberangkatkan.
Ya, dan lagi teman-teman supaya kita persiapan. Yuk kita jajal, setelah itu nanti kita disetatkan. Oke, mohon perhatian, mohon perhatian. Ya. Yuk, terus kita jajal dulu. Selamat pagi, kader PD Perjuangan. Pagi. Selesai. Bagaimana Bapak Ibu semuanya siap untuk dimulai? Tetapi sebelumnya untuk menambah semangat kita di pagi hari ini Mas Mamang ya. Iya, jadi hati ya bagaimana? Disilakan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk memberikan semangat juga kepada seluruh peserta Jalan Sehat di pagi hari ini. Ya, silakan kepada yang terhormat Bapak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, saya melihat ke arah sana, buntutnya enggak kelihatan. Saya melihat kepalanya banyak sekali. Ya, kakinya enggak kelihatan, coba angkat kakinya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di panggung ini berdiri banyak sekali yang anggota DPR RI, boleh angkat tangan. Oh, anggota ini, semua ada yang di sini. Mas Wali, terima kasih, Mas Gibran. Ya, ini ikut jalan ya Mas? Cuman pagi loh. Oh, gitu tadi. Iya, kemarin nemenin saya lari di Bogor. Ada juga ini sekarang lagi menjabat Ketua LKPP, terima kasih. Tentu teman-teman DPRD dari kota oh ada tamu dari Bali Seng Ceng ya, ini Bali ini medok, ini Bali Seragen. Tadi ada rombongan tamu Pak Rudi, teman-teman semuanya. Bapak Ibu, kita akan jalan sehat untuk menyehatkan betul diri kita semuanya, ya sehat fisiknya, sehat mikirnya, dan nanti sehat dalam bergerak. Dan indikasi dalam pergerakan kekuatan kita menunjukkan ya betul-betul sehat, buktinya ini kawan-kawan caleg sudah menyiapkan, dan ternyata kekuatan dari masing-masing caleg diwujudkan dalam bentuk jumlah massa real yang akan memiliki. Saya kira model ini baru pertama kali terjadi di Indonesia dan juga ada di Solo. Saya doakan Bapak Ibu sehat. Kita punya PR yang tidak ringan.
kita akan bergotong royong, kita akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan yang ada, ya dari partai, ya dari relawan, ya dari masyarakat dan rakyat. Inilah cara kita bersatu bersama-sama. Merdeka! Terima kasih. Sampai yang belakang nanti angkat tangan begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ganjar Pranowo. Dan ketika selanjutnya kami silakan untuk bisa langsung memposisikan diri seluruh teman-teman. Teman-teman mulai ke sini. Agak ke sini merapat ke sana, boleh yang di depan. Yang di depan agak merapat ke sana biar enggak ketabrakan jalannya. Yo mundur yo. Yo. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Ayo yang sini masuk ke sana. Yang sini orang siap bukain satgas orang apa. Kita jamin aman. Wes, ben ini rotok pinggir kono satgas malah kae ning gegel kono ben mangku. Yo. Baik. Mohon izin Bapak, saya langsung kita hitung sekarang atau kita masih menunggu? Cepat di bandara, oke. Baik, kita hitung. Pak Presiden silakan tuh angkat benderanya. Satu, ayo kita hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Silakan Bapak Ibu lambaikan tangannya. Ayo semuanya, jangan lupa lambaikan tangannya ya. Jika melewati stage terutama di sini, mana suaranya? Ganjar Presiden. Yo, Ganjar Presiden. Ganjar Presiden. Ganjar Presiden. Yang melewati panggung utama silakan Bapak Ibu lambeknya. Mas, izin. Bajunya bagus. Capresnya ning kono lho. Jadi pertanda Mas Gibran siap jadi jurkamnya ya Mas ya. Pak Ganjar ya. Atau seperti apa? Ya, kemarin ini malah yang ngasih langsung Pak Ganjar ini. Dijahitkan langsung beliau. Wes, ya. Mas, perdana pakai baju ini Mas. Dari Bersam putih Mas. Hah? Dari perdana yang pakai meja ini Mas. Iya. Dikasih waktu di Bogor Mas dulu Mas. Iya. Di Citeru. Wes ya. Hah? Ya enggak gimana-gimana. Dapat. Ada no. Ada pas sarapan dikasih wejangan. Ya. Banyak banyak. Tuh. Naik motor, naik mobil. Ya, naik motor. Kenapa nyekonsep kemarin?
Kamu apa tak tanggapi uraning Solo kok? Ya, rasa ditanggapi. Tonjolkan tuh capresnya, aku rasa terlalu ngetok ya. Des kono Bali ro nomah. Dan juga peserta wajib untuk mention kelima akun TikTok Konca. Silakan lambaikan tangan yang melewati panggung utama. Dan mengabadikan momen yang sangat luar biasa di pagi hari ini bahwasanya Minggu 23 Juli 2023 bertepat di Taman Surajaya Kembali. Ya, dadah semuanya boleh, semuanya mana suaranya? Jangan lupa bagi